malam guys, saya sekarang berada di jalan Hang Tua ini. Saya mau bincang-bincang mas penjual nasi dulu. Selamat malam mas. Selamat malam. Untuk sementara gimana mas penjualannya? Ya sementara ada. Ini harganya berapa? Nasi jinggul 5.000 satu bungkus. Oh iya. Nah, dari jam berapa sampai berapa? Dari jam 6 sampai habis, kadang-kadang jam 1 gitu, kadang-kadang jam 12 gitu, Pak. Ini masakan apa aja? Ini masakan ayam. Ini nasi jinggulnya ya gitu, Pak. Kalau yang kerupuknya berapa ini? Ini kerupuknya 1.000 kerupuknya. Oke, dengan mas siapa, Mas? Kadek Adi Purnawan. Untuk sementara ini Bali kan perekonomian jatuh. Ya. Biar terangkat kembali harapannya. Ya biar kembali seperti yang semula gitu, biar baik gitu, biar lancar. Terima kasih Mas Kade ya. Oke, terima kasih atas penjelasan Mas Kade ini. Dia penjual nasi jinggul ini. Bagi masyarakat yang lewat di depan Jalan Hang Tua ini, di depannya apa ini? Susu Dahlia ya. Durdian ya, teh dia. Ya. Silakan merapat menikmatin nasi jinggulnya dengan harga 5.000 ya Mas ya. Oke, mudah-mudahan Bali merupakan barometer pariwisata untuk sementara ini lagi sepi. Mudah-mudahan Bandara Ngurah Rai dibuka oleh pemerintah ya Mas ya. Oke, sampai jumpa lagi Mas ya. Atas laporan kami dari reporter Loka Dewata News dari Pulau Dewata. Sampai jumpa lagi guys.